Woi, nontonin nih, kita mau jalan-jalan ke Bali. Halo friends, balik lagi sama gue Putra Barel. Jadi pada hari ini gue bakal pergi ke Bali sama teman-teman gue yang lain, pokoknya CRT lah. Nah, sekedar mengingetin doang sama kalian semua, kalau kalian semua belum subscribe channel gue, jangan lupa subscribe, oke? Okay? Ya, gue baru nyampe di Grab sama Jigi sama Denti. Jadi Karo sama Fanny sama Banun di mobil satunya. Ini mobil depan ya, iya. Ini mobil depan ya. Ini. Beneran emang? Oh, bukan. Ditipu gue, tipu-tipu tukang arger gue. Arger kan ager. Gampang diculik gue. Jadi gue, Denti sama Jigi tuh ternyata baru pertama kali naik pesawat. Iyalah bermutu banget ya omongannya. Harus. Jadi kalau di vlog itu harus apa aja dibahas. Jadi tadi mau pergi ke mana? Iya, enjoy. Ada. Enjoy enggak? Ya, enggak diajak. Ya, nanti kita lanjut lagi, oke. Dah. Tutup, Gi. Halo guys, followers Barel semua YouTuber. Kita lagi perjalanan mau ke Bali. Bali apa? Bali kerupuk. Lu lah, lu jangan bikin gua mikir lah. Tadi lu lah, orang masih banyak mikir banget. Kasih jalanan ya, biar ntar dikasih shot. Gak jadi leng lu tanya. Gua bingung, ntar dulu. Emang kelihatan. Coy, kita ngebut coy. Sampai full ya. Jangan bang, ntar mati bang. Emang gua belum kawin bang. Anjir gua ngeri ngebut-ngebut begini. Ini tol kali banget ini ya. Ini tol kagak ada yang punya ini. Kita berdua doang yang punya nama ini nih. Apa ini? Apa sih ini? Oh iya. Ngebut banget anjir. Gimana yang waktu itu kita ke ini? Gua gak pernah lewat sini, baru kali ini doang coy. Biasanya lewat tol-tol situ doang nih, baru kali ini cuma. Waktu itu aku ke Bandung, Bi, sama Anwar. Yang itu, astagfirullahaladzim. Rasanya pengen mati ya, bro. Nah ini tuh mobilnya antik banget, soalnya ada kode-kode kayak gini nih. Biar apa bang? Biar GPS. GPS, katanya biar anti maling. Update GPS. Kalau lu, apa sih lu boleh ngomong nih? Gak apa aja anjir, jadi lupa kan gua mau ngomong apa. Ini kalau ada maling ketahuan nih. Langsung dibalikin sama malingnya. Iya, gua gak jadi bang. GPS nya doang. Nggak muter sendiri mobilnya balik lagi. Iya. Nanti lah. Setelah belok ke kanan ke kiri. Ini lama amat bang, nggak bisa. Tapi gak bisa anehnya tuh harus 30 menit. Jalan. Ya di settingnya segitu. Bisa tuh paspornya banyak. Ah, pegel bang, gue bang. Itu udah. Cuman sidik jari gigi gini doang. Oh pencet aja gitu. Iya. Oh yang ada aja gitu ya. Arahnya kemana pencet. Oh gitu ya. Gitu. Dan gue baru tahu ternyata Nora. Settingnya telunjuk apa? Kenapa nggak biji gitu ya? Karet. Jempol kaki. Apa susinya? Emang jempol kaki enak ya? Apaan sih barang lo disuruh kesini ya? Ini apa nih? Tapi kemarin kita nggak masuk sini. Udah sampai. Kita pulang lagi. Kalau lama sih. Gimana? Jadi, see you next time. Asik. Abang asik loh. Gokil abangnya. Thank you bang ya. Makasih ya. Kita telepon aja pulang. Mau jam berapa kek? Itu kayak orang mau pergi ya? Enggak. Ternyata tuh abang Grabnya tuh saudaranya Denti, jadi asik gitu. Pokoknya nanti tunggu aja video-videonya dan subscribe channel Pupu channel, oke? Okay. Yeah. Follow IG gue Jigi Cepe. Gue teman terbaik Barel dari waktu yang hilang aja. Yeah. Nih deh. Udah mirip bule kan? Yoi, rambut gue. Iya, bule potan. Bro. Lu enggak ada air? Habis. Lu tadi bawa air ke tepi gue. Nih, baru mau. Baru mau nge-print. Iya.
cetak enggak, kita enggak. Dan keberangkatan kita harusnya 13.40 tapi kita delay. Pesawatnya jadi 14.10. Ngopi dulu di darat. Ya. Iya, Karawi Narawi Dayat. Buan. Ada lagi yang mau di clip? Enggak. Gigi. Udah, kita udah. Oke. Ini kena cas enggak? Bro, katanya pengen gua. Iya. Tapi lu enggak ya bantu cadangan gue dulu kan? Kabarnya Karo gua alihkan ke gua. Ini Karo. Karo. Putra maksudnya. Ini wanted. Serem. Eh tadi udah gua ngomong soalnya. Emang? Iya. Pak, bagus kamera lu, pantes diol kelihatan beres. Mbak Fani. Jadi gua mau cerita sedikit kalau ini pertama kalinya gua naik pesawat. Gua juga sama. Iya. Gua, Jigi, ya. Denti, Karol. Iya dong, ini sombong banget lu. Dia pernah kerja di travel ya, geng ya? Enggak lah, kita akan ketemu sama Okarin karena Okarin sama Lula pemainnya di Bali. Bali. Perjanjian di Bali. Bali apa? Bali permen. Bali papan. Ketemu kemarin sama Anon. Bang, duluan ya. Masuk vlog gua nih. Sama bareng kita. Kita dulu ke sana juga. Oke, aku play 1.40. Iya, itu delay. Delay. Jadi 14.10. Halo. Tadi itu kita nyampe ke bandara kurang lebih jam 11-an. Iya, jam 10, jam 11-an lah. Terus pesawatnya berangkat itu jam 2.20. Belum main lama juga. Terus tadi ketemu Bang Indra Jegel. Dan sekarang lagi nunggu pesawat. Nih. Vlognya Putra ada si itu tadi ya? Indra Jegel. Ada Indra Jegel. Main buat thumbnail. Main buat. Iya buat thumbnail. Gimana rasanya geng ketemu kemarin geng? Excited sih. Asik. Ya gila. Apa udah lama banget nggak ketemu. 20 asik. Tahun. Siap. Ketemu tadi. Kayak ngaca aja ya. Mirip banget ya parah ya. Halo Putra, gue pengen cuma ngomong sama lo, jangan terlalu nempel sama pacar lo, karena nanti itu bakalan jadiin lo apa ya? Ya ewa, namanya juga orang masih pacaran. Pertama-tama begitu, sebulan, dua bulan sampai lima bulan, nanti sisanya ya udah lo gue buat. Contohnya ini nih, kayak ini dia sama istrinya duduknya misah kan? Nah, kayak gitu. Udahlah, ya. Mas Banun mau kemana sama Mbak Fani mas? Mau kemana? Ini aja tadi, sasanya banyak yang bilang cepat. Iya bang, cuman beda di alis, katanya alis dia lebih tebal. Ada orang-orang tiba-tiba jadi paham soal alis ya. Tiba-tiba ketemu Banun. Ini Fani, ini Banun, nah ini siapa? Jengkel. Jangan dong, ngomong lo kan beda dong. Beda nih, aku Indra Jegel, jadi aku Indra 1-5 itu ada. Aduh, gak nemu. Gak gitu juga, bentang-bentang aku terus jadi Medan. Enggak. Kelihatan lagi saya channel. Coba geng, diri geng. Apa tuh? Diri coba. Guys, nah kalian nilai nih siapa? Tinggi sama. Banun sama Ima Bang Indra mirip aja menurut kalian. Berat gue 50. Ya gitu lagi. 52 dia turun jadi 10 kilo kadang-kadang. Kalau puasa kita 10 kilo. Jadi berat beras kan. Ya, sekarang gue udah ada di dekat pesawat bareng Bang Indra Jegel. Ada Bang Indra Jegel juga. Kita mau liburan dulu.
UGM Anda, Indonesia, dianugerahi sebagai maskapai berbiaya hebat bintang 4 oleh Skytrax. Terima kasih telah terbang bersama kami dan selamat menikmati penerbangan Anda. Gimana Rob, pengalaman pertama kali nih? Pesawat Rob? Biasa ya. Apa-apa? Hah? Serius tuh biasanya? Mas Yoi, so, nungguin kita ada di Bali. Oke, nungguin kita bakal ada di Bali. Tapi gua jujur gua deg-degan, anjir. Gua norak banget, sumpah. Oh, tau ya? Pertama kali gua naik pesawat dan apa ya? Gua nungguin sampai kaca. Anjir ya? Tahan aja. Nanti kita bakal bikin vlog lagi di sana. Oke, gimana? Akhirnya kita sampai juga di kota Bali. Terima kasih. Iya, makasih. Indonesia. Aduh. Oh, itu anak meme, Pak. Anak meme, Pak. Bapaknya serius banget. Lu mulu. Ya Allah, mah enggak pasti gua mulu. Gue dimarahin nanti. Tuhannya dia. Nih, namanya Igusti Ngurah Rai. Dan ini gue pertama kali ngejekin kaki ke Bali nih. Ngejekin kaki ke Bali. Masih. Om Swastias. Apa artinya tuh gue gak ngerti? Lu ngerti gak? Apa? Ngerti gak artinya apa? Ya itu, gue malu. Emang, gue gak liat. Oh ini. Banyak siapa biar mana nih? Oh, kawinnya. Pengambilan barang, kok mah? Ini. Ya, bang. Oke, bang. Ya, see you. Bang Jegel terpisah dari kita. Terpisahkan dari kita. Jadi tadi ada bapak-bapak baper sama gua kan bercanda tuh, gua ngomong welcome to Bali, goodbye Indonesia. Eh, bapak-bapaknya ngomong kayak gini, emangnya Bali bukan Indonesia? Anjir, gua digas. Padahal gua cuma bercanda doang, cuma dia ngegas gua gitu. Kan kezel, kezel, kezel. Kezel banget. Kezel, kezel. Gua ngomong gini lagi, welcome to Bali, goodbye Indonesia. Emangnya Bali bukan Indonesia? Anjir, digas gua. Siapa? Bapak. Emang lu tau meme kayak gitu gak? Iya, gue tau. Anjir. Iya, gue sering liat. Bapaknya kagak main Instagram, gue rasa itu. Jadi lah main Instagram. Goodbye. Selamat datang Bali, goodbye Indonesia. Welcome to Bali, goodbye Indonesia. Emangnya Bali bukan Indonesia? Gue digas sama bapak. Jadi gue norak, harus norak banget. Soalnya ini first impression gue ke Bali. Tuh.
Loyo, loyo, loyo. Ya. Ya. Harus produktif. Muka gue pada merah kayak gini tuh akibat gue lagi pakai salep. Jadi bodo amat, gue nggak peduli. Intinya gue ngevlog di sini, oke? Okay? Walaupun muka gue kayak gini nih, merah nih, ngelupas-ngelupas, tapi bodo amat. Intinya gue ngevlog, oke? Okay? Ditunggu aja vlognya. Kemungkinan banget gue bakal bikin 2 atau 3 vlog yang gue pisah, soalnya kalau seandainya gue gabung itu bakalan panjang banget. Udah. Ya, akhirnya kita sampai juga di hotel. Lah. Gimana Rob, perasaan Rob? Hah? Seneng gak? Welcome back. Welcome back, tuh. Ya, Bali. Bali because Bali, wu. Bali in Indonesia, no. There is not Bali in Indonesia, oke? Okay? There is-nya... Ya, gua mau istirahat dulu. Perjalanan lumayan capek. Dan gua butuh istirahat yang cukup. Jadi harus bobo dulu. Biar segar. Bobo, mandi. Jalan-jalan lagi deh. Oke deh ya, gue mau ngurusin ini dulu. Hotel, udah. Kita menuju kamar coy, udah karo di depan. Empat, dua, sembilan. Oke, kanan. Oh, pojok amat. Oke, siap. Sarau, kira kita sampai di kamar. Oke. Thank you, mas. Ya. Oke. Untuk spa ada gantinya. Oke, siap. Thank you. Oke. Ini enggak usah dicabut cuma dimakan. Oke, makasih, Mas. Istirahat. Oke, siap. Tepero. Gua mau istirahat dulu ya. Udah.